kasus dugaan tindak pidana korupsi. Adapun dugaan tindak pidana korupsi yang kita ungkap yaitu penyalahgunaan atau proses pendistribusian BLT yang bantuan langsung tunai yang bersumber dari anggaran dana desa yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Adapun dasarnya yaitu laporan polisi yang LPA nomor 267 bulan 9 2021 Satreskrim, di mana dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi di desa Pasindangan Kecamatan Cideles, yaitu diduga penggelapan dana bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa tahun 2021. Adapun tersangka yang kita amankan, ya, kita tetapkan tersangka identitas tersangka yaitu AU, ya, yang merupakan mantan kepala desa periode tahun 2015 sampai 2021, ya, periode 2015 sampai 2021. Adapun kronologis terjadi bukan tindak pidana korupsi yang kami ungkap, awalnya kami menerima informasi dari masyarakat bahwa pendistribusian BLT ini tidak sampai kepada masyarakat. Setelah itu kami melakukan penyelidikan, kami menemukan bukti-bukti yang dapat kita dianggap penyelidikan. Adapun kronologis, yaitu desa Pasindangan ini memiliki atau memiliki anggaran dana desa untuk bantuan langsung tunai selama 12 bulan selama 2021, ya. Ada 12 tahap yang harus dilaksanakan. Jadi menganggarkan anggaran belanja tidak terduga untuk BLT dana desa itu total 360 juta selama 12 bulan. Pada saat pencairan pertama, ya, tanggal 15 April dicairkan oleh SBAM dan langsung dibagikan kepada masyarakat. Penerima manfaat ada 100 orang kepala desa, kepala keluarga, setiap masing-masing kepala keluarga mendapat 300.000. Jadi setiap pencairan tahap pertama itu 30 juta untuk masing-masing 100 kepala keluarga menerima manfaat. Kemudian pencairan tahap kedua yaitu tanggal 21 Mei 2021 sebesar 30 juta, ya, sama untuk 100 kepala keluarga. Nah di situ pada saat pencairan, ya, harusnya dilaksanakan langsung pembagian, namun fokus dari tersangka langsung meminta uang pencairan BLT ini dari ESMAL. Pada saat pencairan pertama itu diminta pada saat diserahkan di rumah makan nasi Padang, ya, di RSUD. Jadi di situ setelah dicairkan oleh ESMAL langsung diambil oleh kepala desa. Itu yang tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, ya, tanggal 3 Juni 2021 juga sebesar 30 juta juga, itu juga diambil langsung, ya, diambil langsung oleh SBAM kemudian diserahkan kepada kepala desa sesuai dengan perintah kepala desa. Jadi ada bahasa mana uangnya segera serahkan, seperti itu. Itu tahap kedua dan tahap ketiga. Kemudian tahap keempat tanggal 24 Juni 2021 sebesar 30 juta kembali. Jadi ada tiga kali tahapan pencairan yang diambil alih oleh kepala desa. Seharusnya setelah dicairkan oleh bank itu dibagikan kepada masyarakat secara bersama-sama. Namun pelaksanaannya kepala desa tidak membagikan BLT tersebut. Kemudian tahapan berikutnya diserahkan kepada masyarakat. Setelah itu pun setelah kita mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Untuk alur
pencairan BLT ya, bantuan langsung tunai. Jadi kepala desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bank BJB, ya. Kemudian Bank BJB memverifikasi, setelah itu bisa dicairkan dan langsung diambil oleh SBank. Dan harusnya ya sesuai dengan petunjuknya harus langsung dikembalikan kepada masyarakat. Namun pada pelaksanaannya kepala desa ini atau kepala desa ini langsung mengambil alih uang tersebut. Adapun pengakuan dari Pak tersangka di mana uang total dari 3 kali pencairan itu 90 juta itu alasan lainnya terpakai untuk biaya kampanye. Kemudian ada alasan lain dari tersangka juga mengatakan bahwa dialihkan kepada kegiatan-kegiatan lain di desa. Namun berdasarkan kita cek itu tidak sesuai aturan. Kegiatan-kegiatan lain sudah ada di perencanaan dan ada anggaran masing-masing. Jadi tidak ada alasan bahwa BLT dialihkan kepada kegiatan-kegiatan lain. Kemudian barang bukti yang kita amankan yaitu peraturan desa 8 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian peraturan kepala desa nomor 2 tahun 2021 tentang penetapan kuota penerimaan manfaat dan bantuan langsung tunai. Kemudian surat keterangan dari surat keterangan Dinsos ya tentang verifikasi validasi hasil dokumen pendanaan keluarga calon penerima BLT. Kemudian rekening BJB kas Desa Pasundangan, rekening BJB kas SBank, berkas bukti pencairan uang yang digunakan untuk mendistribusikan BLT, kemudian surat undangan diberikan kepada KPM, kemudian tanda terima presiden KPM. Adapun juga hasil penghitungan kerugian negara yang kita audit melalui inspektorat besar dari kerugian negara yang disebutkan akibat dari penyelenggaraan BLT ini sebesar Rp92 juta selama 3 tahap yang tidak dibagikan oleh kepala desa. Adapun pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 2 ayat 1 untuk pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor RI Tahun 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di mana ancamannya untuk Pasal 2 itu ancamannya kurang lebih 4 tahun dan denda paling sedikit 200 juta. Untuk Pasal 3 ancaman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan.